Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Jadi si kali ini Mama akan berkreasi. Yeay. Berkreasi membuat apa, Ma? Jadi di edisi kali ini Mama akan membuat vending mesin. Yeay. Jadi mainan mesin vending yang bisa mengeluarkan minuman itu, ya sobat sekalian. Oke sobat sekalian, langsung aja untuk bahan-bahannya, yaitu Mama menggunakan bahan yang sangat sederhana, yaitu kertas HVS aja. Kemudian ada juga pensil, penggaris, penghapus, lem. Kemudian mungkin kalau sobat sekalian ingin mempercantik mesin vendingnya, bisa juga ditambahin spidol, stabilo, atau stiker. Oke sobat sekalian, sekarang langsung aja ya, kita mulai membuat kerangkanya. Nah, jadi ini satu lembar HVS atau kertas kuarto itu bisa juga. Nah, ini untuk ukuran kertasnya, Mama ukur dulu ya. Ini Mama memakai ukuran HVS atau kuarto. Ini ukurannya 29,5. Ini untuk kertas Mama, sobat sekalian. Oke, sobat sekalian, sekarang langsung aja kita buat kerangkanya. Untuk kerangkanya itu dibuat dulu untuk sisi kanan dan kiri untuk melekatkan ujungnya, ya sobat sekalian. Ini akan Mama buat kira-kira 1 cm di bagian sini. Ini sama ya, yang sama sini dan situ 1 cm. Nah, nah sudah selesai. Kemudian untuk bagian tengahnya akan dibagi jadi 4 untuk sisi depannya dan sisi samping. Jadi depan sama samping kanan kirinya ya sobat sekalian akan Mama bagi 4. Nah sobat sekalian, jadi setelah 1 cm di kanan dan kiri, kemudian yang bagian tengah ini dibagi 4, kecil, besar, ini adalah 3,8, ini 10, 3,8, ini 10, sobat sekalian. Kemudian untuk pembagian ini disesuaikan dengan ukuran kertasnya ya sobat sekalian. Jadi kalau misal ukuran kertas sobat sekalian lebih gede, ini pengukurannya bisa lebih besar sobat sekalian. Ini untuk ukuran kertas Mama memakai ukuran 29,5. Nah setelah seperti ini, Mama akan membuat untuk kotak-kotak vending mesinnya, lubang keluar vending mesinnya, dan lubang uangnya. Oke sobat sekalian, sekarang Mama akan langsung membuatnya. Nah sobat sekalian, jadi ini Mama sudah membuat kotak untuk tempat meletakkan minumannya, kemudian ini tempat untuk keluar minumannya, kemudian ini untuk tempat koinnya. Jadi Mama membuat ini 3 tempat untuk minumannya, kemudian yang di bawah ini adalah untuk mendorong minumannya ya, jadi lubang dorongnya. Kemudian ini adalah, jadi nanti habis didorong ke sini akan jatuh ke lubang ini. Kemudian ini adalah tempat keluar koin, dan ini adalah lubang koin. Untuk ukurannya seperti ini sobat sekalian. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah oke sobat sekalian, jadi ini untuk kerangkanya sudah Mama buat. Untuk di bagian bawah ini juga Mama buat garis. Ini gunanya untuk dilipat ya, nanti kan dibuat kayak kotak gitu, dilipat bagian atas dan bawah. Untuk ukurannya sudah Mama sertakan 2,5 dan bagian atas adalah 1,5. Nah seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan melubangi bagian yang ini, jadi bagian lubang vending mesinnya ini, kemudian bagian tempat uangnya, tempat keluar minumannya, tempat koinnya, tempat tusukannya ini sobat sekalian. Nah bagaimanakah cara melubangi di kertas ini, sudah Mama
tampilkan di video sebelumnya cara membuat lubang di kertas. Oke, langsung aja kepoin ya guys. Nah, berikut di bawah Mama sertakan linknya ya untuk cara membuat lubang di kertas. Nah, jadi caranya untuk membuat lubang ini sobat sekalian, bagaimana kan kalau pakai gunting kan, kalau kita gunting dari sini kan jadinya sobek semua. Nah, seperti itu. Oke sobat sekalian, Mama akan mulai membuat lubang di kotak-kotak yang sudah Mama buat sketsa ini. Oke, langsung aja. Nah sobat sekalian, jadi ini sudah Mama lubang-lubangi ya. Ini untuk tempat minumannya, ini tusukannya, ini tempatnya koin dan tempat keluarnya minumannya. Jadi semua sudah Mama lubangi. Sekarang tinggal bagian belakangnya. Jadi untuk bagian belakangnya, sisi baliknya ini juga ada beberapa rangkaian ya sobat sekalian, yaitu di sini ada tempat untuk meletakkan minumannya, kemudian di sini ada sekatnya. Nah, untuk tempat meletakkan minumannya itu kita pakai kertas kecil-kecil kayak gini, jadi dipotongi kecil-kecil kayak gini, nanti diletakkan di sisi belakang seperti ini sobat sekalian. Jadi untuk letak minumannya, untuk meletakkan gini ya sobat sekalian. Oke, sekarang Mama akan langsung coba ini untuk melipat ya sobat sekalian. Jadi sudah seperti ini, itu dilipat. Nah, dilipat seperti ini ya, sesuai rancangan kita tadi. Nah seperti ini sobat, jadi sudah seperti ini sobat, jadi sudah hampir ya, ini sudah setengah pengerjaan. Kemudian untuk bagian bawahnya ini digunting sobat sekalian agar nanti bisa dilipat. Oke, sekarang Mama akan lanjut. Nah sobat sekalian, jadi ini sudah Mama lipat, kemudian yang bagian bawah ini sudah Mama potong seperti ini ya sobat sekalian. Nah atasnya juga, yang atas ini, di atas ini ya, di atas garis ini. Kemudian untuk bagian belakangnya Mama sudah siapin ini untuk meletakkan minumannya. Nah nanti seperti ini. Kemudian ini untuk sekat bagian koinnya di sini, dan ini untuk di sebagian sini, jadi agar bagian sini botol minumannya nggak jatuh ke tempat koin, tapi jatuhnya akan di lubang tempat minumannya. Oke sobat sekalian, sekarang mari kita mulai melekatkan ya untuk tempat-tempat botolnya, tempat koinnya, dan yang lainnya. Oke, langsung aja. Oke sobat sekalian, mari kita lanjutkan dengan proses mengelem tempat untuk tatakan botol minumannya. Nah ini sudah Mama hias di sini, dan ini Mama hias sederhana ya. Jadi sobat sekalian untuk menghiasnya ini terserah ya, jadi tergantung selera sobat sekalian. Mungkin mau dibeli warna, mau dibeli stiker, atau macam-macam. Dan kali ini Mama sederhana aja ya, karena Mama juga nggak terlalu bisa untuk menghias-hias. Nah, semoga terlihat lucu ya. Oke sobat sekalian, langsung aja kita mulai mengelem. Nah seperti ini ya, jadi kertas seperti ini, kemudian ujungnya dikasih lipatan ya untuk tempat lemnya. Untuk lemnya pakai lem kertas ya sobat sekalian. Nah seperti ini, ada juga lem yang padat, itu juga bisa ya, kayak glue stick gitu. Nah itu juga bisa, lem seperti ini juga bisa, atau kalau mau pakai double tip itu juga bisa. Ini ditempelkan di bawah lubang pendorongnya ya sobat sekalian. Nah seperti ini, persis di bawahnya.
Jadi tidak menutupi lubang pendorong. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Mama akan lanjutkan ke berikutnya. Nah, sobat sekalian, jadi ini sudah Mama tempel semua ya untuk penahannya. Kemudian ini untuk yang agar dari sini langsung ke bawah sini. Dan ini untuk pemisah tempat koin dan tempat minumannya. Sekarang tinggal dilipat balik. Seperti ini dilekatkan. Oke, langsung aja. Nah, sahabat sekalian, ini sudah Mama lekatkan. Kemudian tinggal yang ini ya. Ini jangan lupa dilekatkan di sisi satunya ya, sahabat sekalian, yang pemisah pemisah koin ini dengan tempat keluar minumannya. Nah, kayak gini. Ini diletakkan di sisi bawahnya. Karena itu jadi harus dilem dulu. Dibuat kotak dulu baru bisa dilekatkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya jadinya. Seperti ini, jadi biar nggak kecampur. Nah, sudah selesai, tinggal ditutup. Oke. Nah, sobat sekalian, jadi ini sudah jadi ya, vending mesinnya sudah Mama lem semua, bagian bawahnya juga, bagian atasnya hanya yang sebelah sini ya, sobat sekalian. Yang sini nggak usah, yang atas ini mungkin bisa kalau mau ditulisin milk, terus water atau cook atau apa, jadi hiasan gitu. Nah, jadi sudah jadi semua. Kemudian ini adalah untuk memasukkan uangnya. Untuk uangnya kita bisa membuat dari kertas ya, mungkin dibuat bulat-bulat kayak gitu. Oke, sobat sekalian, sekarang mari kita langsung coba. Nah, sobat sekalian, jadi ini sudah Mama isi ya. Nah, seperti ini, mari kita lihat lebih dekat. Nah, yang ini bentuk kotak, ini susu kotak. Yang tengah ini susu literan. Kemudian yang ini adalah cook. Jadi sudah Mama letakkan 3 macam botol minuman di vending mesinnya. Oke, sekarang langsung aja kita mau minum. Ah, ini dia botol ke-1. Tada. Kemudian Mama mau minum lagi nih. Tada. Nah, ini dia botol ke-2 dan Mama masih mau lagi nih. Tadaa, nah, yang kali ini gede nih, ini susu 1 liter. Nah, seperti itu sobat sekalian. Nah, jadi asik banget kan. Jadi kita bisa membuat mainan vending machine dengan bahan yang sangat sederhana. Cukup dengan 1 lembar kertas HVS atau kertas folio saja, atau kertas kuarto juga bisa. Jadi gampang banget, simpel banget, sederhana banget. Oke, sobat sekalian, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Ini uangnya bisa diambil nih. Nah, seperti ini bisa digunakan lagi.